Hai guys, balik lagi bareng kami Muhane Changa. Siapa yang tidak kenal dengan Opiki Naki? Salah satu YouTuber yang lagi tren sekarang berkat kepandaiannya dalam menguasai bahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Rusia. Kalian pengen seperti dia enggak? Kalau pengen, kami akan membagikan aplikasi belajar bahasa Rusia. Dan kabar baiknya lagi, aplikasi ini sudah unlock premium dan VIP. Itu artinya kalian tidak akan menemukan iklan atau melakukan pembelian dalam aplikasinya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, untuk kalian yang belum jadi subscriber kami, klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan berikut ini 3 aplikasi belajar bahasa Rusia rekomendasi dari Muhane Changa. Russian Funny. Aplikasi yang pertama ini akan sangat membantu kalian dalam menguasai bahasa Rusia dasar. Karena aplikasi ini telah menyediakan 15.000 kata dan kalimat yang bisa kalian pelajari secara offline. Ada banyak sekali pilihan fitur bahasa Rusia yang disediakan aplikasi ini. Kalian bebas mau pilih yang mana saja. Setelah memilih, nantinya kalian akan diarahkan pertanyaan yang berhubungan dengan pilihan tersebut. Kerennya lagi, setiap pertanyaan sudah disediakan gambarnya. Learn Russian. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Poro untuk pemula yang ingin belajar dan berbicara bahasa Rusia secara mudah dan efektif. Dengan 750 dialog per hari, daftar pelajaran dengan berbagai macam topik pembukaan, perkenalan, percakapan sehari-hari, tentu akan membantu kalian perlahan-lahan menguasai bahasa Rusia. Aplikasi ini juga telah menyediakan audio yang bisa kalian dengar langsung. Jadi kalian bisa meniru kalimat yang telah diucapkan dengan intonasi dan lafalan. Bukan hanya itu saja, aplikasi ini telah menyiapkan kelompok kosakata dan kalimat yang berguna untuk bertanya dan menjawab dalam pembicaraan sehari-hari. Russian English Dictionary. Aplikasi ini adalah aplikasi penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Rusia. Aplikasi ini juga bisa dikatakan sebagai kamus penerjemahan. Karena terjemahan dari aplikasi ini sangat efektif sekali. Kalian juga bisa mempelajari kata kerja yang tidak beraturan, kalimat frasa yang sering digunakan, juga disediakan tes dan permainan. Apapun yang kalian butuhkan untuk mempelajari bahasa Rusia, semua ada dalam aplikasi ini. Mungkin hanya sampai di sini saja pembahasan dari saya mengenai 3 aplikasi untuk belajar bahasa Rusia. Semoga aplikasi yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Bolimoka Rosmanolipo, sampai jumpa di video selanjutnya.